Cita-cita Fajar Frutikans. Ibu Marni mengantarkan Fajar Frutikans ke sekolah. Di jalan, mereka bertemu Bu Surti. Suamimu masih nggak mau nebang mangrove-nya. Kayunya aku yang beli. Kalian bisa untung besar loh, bujuknya. Maaf, Bu. Kami tetap mempertahankan mangrove kami, jawab Bu Marni tegas. Selepas Bu Surti pergi, Fajar terlihat kesal. Ibu itu jahat ya, Bu. Suka mengajak orang menebang mangrove. Fajar, tidak boleh begitu. Makanya, kamu rajin belajar dan berdoa agar besar nanti bisa cegah penebangan mangrove ya, Nak, kata Ibu. Siap, itu cita-citaku, Bu. Nah, teman-teman mangcil semua, walaupun ada orang yang tidak baik kepada kita, tapi kita harus tetap baik kepada mereka ya.